DPD LDI Palembang melenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Kamis 1 Juni 2023 di lapangan Yayasan Azizah Palembang, Sumatera Selatan. Upacara tersebut sebagai salah satu upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ketua DPW LDI Sumatera Selatan, Haji Rahmatullah, yang turut menghadiri upacara tersebut, mengajak seluruh warga LDI untuk bergotong royong dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia juga berpesan, khususnya kepada siswa-siswi Yayasan Azizah, agar terus berkomitmen dalam menegakkan dan menjaga Pancasila. Bersama saling menguatkan jati diri dan karakter bangsa, sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, serta menjaga toleransi, kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upacara tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPD LDI Kota Palembang serta Kanit Binmas Polsek Ilir Timur 2, Ibtu Makmun Rosidi yang bertindak sebagai inspektur upacara.